kita sebut dengan mesoden. Kenapa pasien ini pengen pencabutan? Karena merasa terganggu ya, merasa terganggu apabila ada aktivitas makan atau minum jadi terkena lidahnya. Coba kita lihat apa itu mesoden seperti ini ya. Iya, ini dia, ini gigi berlebihan ini. Ini sering kita temui juga di sini lah, dan memang harus dicabut kalau ada keluhan. Gigit. Giginya yang lain bagus banget, cuma karena ada mesiodennya ini sehingga yang sebelah sini ini tidak bisa rata sama sebelah. Soalnya kan kena itu. Oke, bagaimana kita proses pencabutannya? Oke, kita lihat ya. Kita gelnya di dalamnya. Kita kasih gel apa anti nyeri dulu biar di biusnya nggak begitu terasa. Nah, ini terus tighten. Enggak gini, enggak ya. Labiusnya masuk, baru kita ambil labiusnya.